Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya di Zainuddin Channel. Pada video saya yang kali ini ya, saya kedatangan sebuah pasien ya, berupa sound aktif. Sound aktifnya ini menurut keluhan dari yang punya adalah kalau dicolokkan stekernya dan dinyalakan, suaranya hanya mendengung saja. Kasih masukan input dari DVD ya mendengung, dari USB ya mendengung, pokoknya mendengung terus ya. Jadi mendengung terus. Kira-kira apa yang menyebabkan kerusakan ini sobat? Kita buka langsung sound aktif ini ya, atau sound aktif ini. Ikuti terus video kami, tonton sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe. Oke? Oke, kita bongkar dari belakang. Tidak ada bautnya sama sekali ya. Jadi cara membongkarnya dari depan. Kita lepas dulu ini ya. Penop-penopnya ini kita lepas. Ini berarti cara membongkarnya dari depan ini. Ya, seperti ini. Kita buka bautnya ini. Ada 4 baut. Nanti kalau ini nggak memungkinkan ya, kita buka juga speakernya ini. Biar enak kita pada saat memperbaikinya. Oke. Ya, kita coba sobat. Kita lihat dalamnya. Wah. Sobat, ya sobat, seperti ini bagian dalamnya. Banyak debunya. Ada semutnya juga ya. Seperti ini ya. Ada yang bagian komponen yang mengalami korosi, tayangan, ya seperti ini. Coba kita bersihkan dulu bagian belakangnya. Baik-baik saja. Cuma bagian sininya ya, ada yang korosi ini, tayangan. Banyak semut-semutnya juga, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu ya. Dengan thinner ini biar kotoran-kotorannya yang kongslet ini, menyebabkan kongslet itu hilang semuanya. Banyak sekali semutnya ini ya. Ada komponen yang terputus ini. Nah ini satu dan ini ada komponen yang terputus satu ini sobat ya. Kakinya sudah terputus, terputus dua-duanya nih. Yang terputus kita ganti nanti. Ini ya, kita lepas dulu aja biar enak memperbaikinya. Lepas. Udah, ini kita lepas juga. Satunya ini kabel AC-nya ini. Nah, biar kita leluasa sama membongkarnya ya. Ini. Oke. Kita lepas. Ya. Seperti ini ya. Yang ini sobat ya. Tadi yang mengalami korosi sampai lepas komponennya ini. Nomornya C1815 ya. Kita ganti terlebih dahulu, kita pasang ya dengan yang baru. Ya sobat, ternyata banyak komponen yang mengalami korosi ya. Ini tuh cemplung juga. Terlepas ini. Ini juga terlepas. Ini juga korosi juga ya. Oke, mungkin ini kerusakannya cuma mengalami korosi saja. Coba kita cek semuanya, kita ganti dengan yang baru ini juga ya, mengalami korosi. Oke sobat, kita coba ya untuk mengganti yang mengalami kerusakan-kerusakan karena korosi ini ya. Alhamdulillah sobat, sudah saya ganti seluruh komponen yang mengalami korosi ya, yang mengalami kerusakan, kakinya patah gara-gara tayangan ya. Ini yang saya ganti
butuh perjuangan keras ini ya, dan kesabaran. Ada 16 komponen ini ya, desainernya sangat patah seperti ini ya, transistornya, kapasitornya juga ya. Oke sobat, alhamdulillah sekarang kita coba ya, kita tes apakah sudah berfungsi. Baik sobat, salamnya sudah saya tutup kembali ya. Tadi sudah saya coba bisa, terus saya tutup kembali. Ternyata yang menyebabkan korosi di dalam salon ini sobat, banyak komponen yang mengalami neyeng, itu karena disebabkan tadi ada tikus ya yang masuk. Buktinya tadi ada kotoran tikus ya. Masuknya lewat mana? Masuknya lewat sini. Masuknya lewat lubang-lubang angin ya. Sekarang sudah saya buntu dengan menggunakan kawat ini ya, biar tidak masuk kembali. Ya. Sekarang kita coba ya sobat ya. Salonnya kita coba kembali. Kita tancapkan ya. Seperti ini ya. Maka nikmat ya, Tuhanmu sudah bisa ya, yang manakah alhamdulillah yang kamu dustakan. Salonnya sudah bisa alhamdulillah. Ternyata mudah bukan sobat, kita butuh ketelatenan ya, perjuangan tentunya, dan kesabaran, karena memang tadi banyak komponen yang mengalami korosi, kerusakan. Kakinya banyak yang putus disebabkan karena kencing dari tikus ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.